Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aswar Vlog. Video kali ini tentang cara mengatasi HP atau tablet yang tiba-tiba ngehang, ngefresh. Jadi layarnya itu nggak bisa dimatikan ataupun disentuh. Sekedar informasi ya guys, di sini saya menggunakan Samsung Galaxy Tab A8. Tadi sebenarnya saya cuman ini sih guys, apa kayak nge-scroll TikTok gitu, nonton TikTok gitu. Tiba-tiba kok layarnya nggak bisa disentuh, nggak bisa dimatikan guys, seperti ini guys. Sudah mencet sana sini, tombol power pencet nggak bisa ini, nggak ada respon juga. Jadi saya tiba-tiba cari di Google lah, kenapa ini toh. Akhirnya saya dapat satu cara dari Google nih guys. Katanya ini tekan tombol power bersamaan dengan tombol volume down. Seperti ini ya guys. Tekan dan bersamaan dan tahan lama guys sampai layarnya mati. Kemudian sampai hidup kembali tabletnya guys atau HP-nya guys. Seperti ini ya guys. Harus sabar ya guys karena agak lama kayaknya guys. Tunggu sampai hidup lagi ya guys. Yeay, alhamdulillah guys, akhirnya guys. Tadi guys sempat deg-degan guys. Alhamdulillah bisa nyala akhirnya. Bisa nonton lagi kita. Terima kasih. Sekarang kita coba tes ulang ya guys, nonton video di YouTube. Sekarang kita buka YouTube guys. Alhamdulillah guys, lancar ulang guys. Oke guys, mungkin cukup sekian cara simple mudah ini guys. Mungkin nanti ada lagi selanjutnya guys. Makanya guys, nonton terus video-video yang ada di Aswar Vlog guys. Terima kasih. Wassalam.